Prediksi Portugal versus Kroasia, 6 September 2020, ditulis oleh Gia Yuda Pradana dilansir dari bola.net. Juara bertahan Portugal akan menjamu Kroasia pada laga pertama mereka di UEFA Nations League E 2020-2021 Grup 3, Minggu 6 September 2020. Laga ini akan digelar di Estadio do Dragão, Porto. Portugal dan Kroasia tergabung di grup ini bersama Prancis dan Swedia. Berikutnya, 3 hari berselang, Portugal akan main tandang lawan Swedia, sedangkan Kroasia akan menghadapi tuan rumah Prancis. Portugal harus kehilangan Renato Sanches yang cedera. Gelandang klub Lille itu menarik diri dari skuad. Sementara itu, kondisi Cristiano Ronaldo sedikit meragukan. Bintang Juventus itu melewatkan sesi latihan terakhir Portugal akibat luka di jari kakinya. João Félix pun diyakini akan jadi tumbuhan utama di lini serang Portugal. Pemain Atletico Madrid itu bakal disupport oleh duo Bruno Fernandes dari Manchester United dan Bernardo Silva dari Manchester City. Dari kubu Kroasia, 2 gelandang belar mereka, yakni Ivan Rakitic dan Luka Modric, kabarnya akan melewatkan laga kontra Portugal. Mereka sudah mendapatkan izin dari pelatih Zlatko Delic. Meski begitu, Delic percaya bahwa timnya masih memiliki cukup kekuatan untuk meraih hasil positif di Porto. Optimisme itu bukan omong kosong belaka. Pasalnya, Kroasia masih punya Marcelo Brozovic dari Inter Milan dan Mateo Kovacic dari Chelsea. Ada pula Ivan Perisic dari Bayern Munchen dan Ante Rebic dari AC Milan di posisi yang lebih ofensif. Kroasia siap membuktikannya di laga nanti. Bagaimana prediksi menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga!